Pada ayat yang ketujuh, apakah isinya? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ya, kalau kita ambil beberapa poin, yang pertama, Allah menjadikan bumi ini sebagai perhiasan. Pada siapa? Zinatan laha itu merujuk pada al-ard ini, perhiasan kepada kita semua. Ya, nampak cantik. Dan perhiasan ini bukan sekadar cantik tentuannya, dia ada fungsi sebenarnya. Biasanya orang nampak pada cantik, tak nampak pada fungsi. Ya, seperti Allah nyatakan dalam surah Al-Mulk, Allah menjadikan bintang itu cantik sebagai bimasabih, ya, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dia ada fungsi sebenarnya untuk merejam syaitan. Itu yang Allah jadikan, ya. Allah jadikan bintang itu perhiasan, tapi ada fungsi. Jadi setiap perhiasan di muka bumi ini, ya, kita ada anak, ada harta, dia ada fungsinya. Dan fungsi yang Allah nyatakan di sini amat-amat menarik. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah yang terlebih baik amalannya. Bukan untuk lebih banyak, lebih berpengaruh, lebih kaya, bukan. Tetapi Allah nak tengok kalau kaya sangat pun, adakah lebih baik amalannya untuk jadi membantu orang. Kalau dia pandai buat sesuatu membantu orang. Dan ini adalah isi ayat yang ketujuh. Apa kaitan dengan Dajjal, tuan-tuan, ya? Dajjal ini dia ambil sesuatu, dia zinah itu bukan untuk linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ya. Dia ambil barang-barang, dia ada kelebihan yang ada tu bukan untuk membaiki amal, tetapi untuk merosakkan, ya, sesuatu amal, sesuatu keimanan. Dan itu adalah satu cabaran akhir zaman yang kita minta Allah lindungi, ya, dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita menguruskan keimanan kita, harta, kuasa, ilmu kita itu, itu bukannya untuk kita suka-suka. Nah, ada orang kata bahawa inilah aku dah belajar, aku suka-suka. Tapi itu bukan tujuan, ya. Linabluwahum yang Allah nyatakan dalam ayat yang ketujuh. InsyaAllah.